Kau tahu aku merindukanmu. Aku cuma rindu, cuma rindu, rindu, rindu. Aku cuma rindu, itu saja. Par, apa Bram? Risik, pasti kamu yang suaranya jelek. Ono sing luwe elek meneh. Siapa? Itu. Aku cuma rindu. Lah, toh. Rindu. Masa itu bisa nyanyi pakai teknik-teknik gitu? Bram, aku nek nyanyi ki polos. Nek sing ngetril-ngetril ngono ki icu. Masa sih? Weh, aku nek lagu Londo ki ra kenal, Bram. Aku kenal ku Sewu Kutho. Itu lagu Indonesia. Sewu Kutho. Wes tak liwati. Kok jelek juga? Kandian ya. Aku cuma rindu. Cok. Iya, Bram. Kamu nyanyi? Wah, terdengar ya? Terdengar ya, terdengar ya. Risik. Lah wong sak kamar ngene ora terdengar. Kalian kok di sini? Ini kamar siapa? Kamar Bram. Ya udah. Kok kenapa ke sini? Main PS. Kamu ngapain di sini, Cuk? Ya, menyanyi sambil menonton PS begitu. Kau sendiri bilang, kau ngapain di sini? Ya, ini kan kamarku, Cuk. Oh, iya. Maksudnya kan iseng begitu. Mengingat-ingat hal-hal yang telah kita lewati. Kalian ingat tidak? Di usia-usia dini begitu, zam-zam segini kalian sedang ngapain? Aku turu. Kau bilang? Netek. Loh, usia berapa, Bram? Jarimu mau usia dini. Iya. Usia dini itu kan SMA. Terus, Bram? TK, TK. Oh, TK? PAUD, PAUD. Kenapa SMA masih netek ya? Kalian suka merasakan tidak? Kalau kita menerawang kembali ke tahun-tahun dahulu, aku bisa kuliah di Zoza. Itu karena sebuah perjalanan, Bram. Mulai dari SMA, sebelumnya SMP, SD. Nah, masa-masa kecil itu menentukan seperti apa kita sekarang. Betul. Kok dulu perjalanan kau bisa sampai ke Zoza bagaimana, Bram? Karena dibayarin mama, Cuk. Maksudnya secara akademis, Bram. Jadi sebenarnya dulu itu aku kan dapat beasiswa, Cuk. Hah? Untuk beli sekolah di mana, Bram? Di luar negeri. Cuman mama tersinggung. Emang dipikirnya dia gak kuat bayar. Akhirnya kita ke Jogja cari kampus yang aku dibolehin bayar. Gitu, Cuk. Akhirnya nyampe di Jogja. Kos di sini, ketemu kalian, ketemu Pak Kos. Ya udah, akhirnya sampai sekarang. SD kau? SD kebetulan enggak di Indonesia, Cuk. SMP? SMP juga. SMA? SMA di Jakarta. Lalu kau mengapa memilih Universitas Negeri Swasta Mandiri begitu? Kebetulan cuma kampus kita itu yang lagi butuh dana, Cuk. Jadi waktu itu kampusnya masih jadi separuh, kekurangan dana buat bangun. Nah, akhirnya di situ deh ketemu sama mama rektornya, ngobrol-ngobrol-ngobrol, yang separuh lagi dibangunin sama mama. Jadi deh kuliah di situ. Kan tahu sendiri, waktu pertama kita kuliah di situ mahasiswanya masih berapa? Kita bertiga sama Sang Adi, udah 4 orang doang. Iya, seperti komunitas ya, Bram? Iya. Wot. Kalau kau pilih jalanan untuk sampai ke Zoza ini bagaimana? Aku seko Klaten ini numpak dokar. Akademis, Wot. Secara akademis begitu. Seko SMP. SMP tau, aku nunggak pisan. Oh, makanya di antara kita, dia yang pemikirannya paling dewasa, Cu. Oh, karena tua. Itu tua. Nunggak kui artinya naik kelas yang tertunda. Iya, umurnya kan jalan terus. Mergo durung pantes, Bram. Durung pantes ning gon posisi. Misal munggah kelas loro, durung pantes dadi cah kelas loro. Oh, misalnya wangune cek kelas 1. Misalnya kayak mau masuk SD tapi umurnya belum cukup gitu ya. Nah. Terus SMA. SMA yo padha wae. Aku durung wangun munggah kelas loro. Kok nunggak cek kelas 1 cek. Disuruh itu. Dikongkon, wong sing ngomongi gurune kok. Yo kuwi iki jare jane ora ngongkon sih, Bram.
saran. Lu atas inisiatif sendiri, kau menjadi seorang tunggakan begitu. Dipremak ini ngono ki lho, Cuk. Udeng rata. Di apa ya? Nek ngarani piye, Bram? Diarahkan. Nah. Melalui rapot. Nah. Biasanya ada catatannya itu, Cuk. Disarankannya seperti apa? Misalnya disarankan naik kelas sekian atau disarankan tetap di kelas itu. Berarti seperti mengulang begitu. Ya kayak penjurusan gitu. Pantas kok pintar sekali, Wood. Mergone iki wis tahu pelajarane, biyen wis tahu aku iso. Jadi dia mendalami banget. Kita misalnya ngalamin pelajaran itu cuma satu semester, dia bisa dua semester, Cuk. Lebih beli pengalaman. Lebih nempel di otaknya dia. Lalu waktu kau SD, Wood? SD ki aku nunggak ngene kelas 4 kita gitu, elu. Kuwi nganti aku diselip karo tangga-tanggaku sing cilik-cilik ku yo. Wong biyen iki dolanan ngono aku gede dhewe saiki lulusnya dhisik kono. Wong pas aku zamane SMA kae, aku cek kelas 3 SMA. Kanca-kancaku biyen SMA wis do duwe anak bojo. Dolan niat sinau ngono ki lho. Baleni pelajaran sing wis tau diajarke karo guru-guru. Jadi nyantol, ning aku ki nyantol. Aku jek kelingan kok 3x4 ki 12. Itu kan pelajaran SD. Kandani. Wah, memori kau bagus ya, Wak. Ya mulo mergo sering aku baleni kuwi lho, dadi sithik-sithik tak baleni. Mulo aku lumayan nyantol lah pelajaran. tapi kalau kita mengingat masa-masa kecil begitu, kalian ingat tidak? Makanan-makanan yang dimakan waktu kita kecil dulu. Zazan-zazan begitu. Aku mbiyen nih pol mentoki jajane aroma manis. Kau belum? Red velvet. Apa itu belum? Ya kayak kek gitu. Zaman kecil sudah ada. Udah. Kalau aku makanan khas dari Medan begitu. Apa tuh? Nasi jagung. Terus naik dolanan ke apa, Cuk? Waktu kecil itu, ya, mainan-mainannya anak-anak laki-laki begitu. Sembrengan. Sembrengan tuh apa? Itu yang main tali itu. Yang agak modern apa? Ya, yang adventure-adventure begitu. Beli petualang beli sama Barbie. Bupas, bongkar pasang. Emang gak main-main kayak Nintendo, terus PS. Dulu yang mempunyai Nintendo itu adalah Bubi Ram. Siapa tuh? Anaknya Pak Camat. Satu-satunya di area rumah begitu. Terus kok gak main sama dia? Dia hanya bermain dengan orang-orang kaya. Nek aku anaknya lurahku duwe kuwi lho. Atari karo Sega. Kamu udah lahir waktu ada Atari? Wes yo. Wah, kuwi kok sing liyane sing ra mudeng dolanane mung ndelok ning nggon TV kelurahan. Cucu. Berarti bener, si Parwoto itu enggak naik kelas banyak banget. Sepertinya dia memang angkatan lama, Bram. Iya. Masa kecilnya main Atari? Aku melihat Atari saja di museum, Bram. Aku juga tahu Atari itu dari foto-fotonya papa dulu. Yang hitam putih itu. Wong zaman biyen aku foto dinggo lulus-lulusan wis sing nganggo kerudunge lho. Terus lampune bledos mak dur. Oh, pengganti bleach. Oh, kayak zaman-zaman koboi gitu, Cuk. Biyen ki nganuku apa komik zaman samono ge, zaman cilianku ki Lucky Luke. Lucky Luke. Kau membacanya? Wah, vintage. Wah. Lucky Luke menembak lebih cepat dari bayangan. Masa sih? Kandani yuk. Put, kok kau tua sekali? Terus kui Adventure of Tintin. Bram, Tintin itu apa, Bram? Gak tahu. Aku sih dulu gak pernah baca kayak gitu, Cuk. Yang aku baca itu kayak azab-azab gitu. Azab mahasiswa yang telat lulus, mati kejatuhan toga, gitu-gitu. Itu jaman-jaman segitu. Kamu udah pacaran, Par? Aku. Ora yo. Kenapa? Gresik umbel wae urung iso kok pacaran. Masa kamu enggak pakai babysitter? Babysitter. Iya, karena nombokku. Wah. Pasti repot banget ya.
mamamu gak sempet ngapa-ngapain, gak sempet dandan, gak sempet arisan, gak sempet ketemu teman bisnis. Sempet tok Bram. Aku ini nek isu rampung adus ning Blumbang sulop, terus diandui, terus engko diwedai karo buku ping telu batuk pipi-pipi wis baru kuwi diumbar. Ibuku iso ngapa-ngapa kok iso nggusai emprit, iso nggawake bapakku teh sego jagung. Itu tiap hari? Iya. Terus ke mallnya hari apa? Jaman sakmono durung ana departemen setor. Hah? Sawalan kuwi wis apik. Itu swalayan, Par. Dudu sawalan. Toko swalayan. Toko yang mengambil-ngambil barang sendiri. Milih-milih sendiri baru nanti dibayar di kasir. Nah, swalayan itu kan yang ngambilnya sendiri. Kalau yang diambilin namanya sawalan. Waserba itu loh, waserba. Tuh, apa itu? Warung serba ada. Oh ya sudah cukup modeling Bram. Kalau tempat warung itu sudah ada itu. Namanya apa? Waserba Butati. Saya rene-rene itu jadi Ude Butati. Kuwi tingkat loro. Oh ya? Iya. Ngisore nggo toko, ndhuure nggo kandang. Jadi kok tak pernah keluar rumah begitu? Yo metu ngomah. Maksudnya hanya sekitar rumah Butati, rumah Butati. Pacaran nyeneng-nyenengin siapa gitu? Yo kuwi paling dolan-dolane karo Mbak Yayu. Kan lu sing biyen tau tak critake kan lho. Siapa? Alah Mbak Yayu sing ono andeng-andenge ning rai segede tampah. Itu bukan andeng-andeng, tompel. Oh. Maksudnya kan? Nih ya, kalau aku cinta pertamaku itu waktu aku kelas 4 SD begitu. Kau kelas berapa Bram? Aku cinta pertama waktu playgroup. See what? Setiap orang di masa-masa itu pasti ada cinta pertama deh. Kau kapan? Kok bro cinta pertama lo? SD lo cik umbelen. Tapi kan ada sosok lawan jenis begitu yang menarik perhatian. Nek aku rak kepikiran cuk, kan cik SD. Aku sudah kepikiran lo, kau sudah kepikiran Bram? Aku waktu playgroup itu udah cinta pertama. TK tuh. Itu aku udah kepikiran berumah tangga. Tuh. SD itu aku udah mulai nabung buat beli rumah. Bram, SD lo. Oh, gandengan karo wong wedok we nangis kok. Kamu what? Lah iya toh. Ngapain nangis? Wedi. Wah. Aku nek gandengan meteng piye? What? Dari sekian banyak kawan-kawan kau, pertama kali kau menaksir begitu kapan? Pasti waktu si Jarot dulu itu ya. Tuh Bram, Mbak Yayu. Mbak Yayu lagi? Mbak Yayu wis paling mending Bram. Bendino ketemu. Ketemunya di lapangan dolanan gobak sodor. Mbak Yayu wis sing marahi aku seneng. Kui mergo nek gobak sodor mesti menangan. Soalnya dia gede. Gemuk. Tuh gede. Wong aku SD kono SMA. Tapi kau suka? Ya seneng wae. Terus kamu udah ngomong sama dia? Wes sih ngomong. Terus tanggapannya dia apa? Yo pas aku ngomong seneng. Heeh. Dikampleng aku Bram. Kau sih mungkin dalam waktunya tidak tepat mungkin. Iya. Lah yo pas kuwi aku barkodanan dasku ngelu. Terus aku umbelen. Kowe lho, bayi cek umbelen ngono. Ngesir karo cah gede. Kuwi cuk. Bar kuwi aku ra wani ngesir Mbak Yayu. Kalau kamu cuk, pertama seneng kapan sama cewek? Apa sih Bram? Orang tadi nanya-nanya, diganti ditanyain mana apa sih? Ya biasa dengan teman sekolah begitu. Kelas berapa? Kelas berapa? 4 SD. SD Bram. Karo Butet. Bukan. Jadi ingat waktu itu namanya adalah Haryati begitu. Haryati. Betul. Siapa dia cu? Teman sekolah juga? Bukan. Satu angkatan.
Bukan sih. Teman les. Kakak kelas, kakak kelas. Bukan. Tetangga sebelah. Bukan, Bram. Terus? Mamanya Butet. Kok sama mamanya Butet? Sorry, dia kel sekali dengan Butet. Lah hubungannya sama kamu apa? Entahlah, dia tuh keibuan begitu. Aku bisa melihat sosok si orang ibu itu dari ibunya Butet itu, Bram. Pertama kali aku melihat dia, rasanya pingin berumah tangga begitu. Masa anak SD jatuh cinta sama ibu-ibu sih? Tapi kan cinta tak mengenal usia, Bram. Simbuyanku adalah age doesn't matter begitu. Yang artinya, usia itu tak sampai 1 meter. Kemudian, muncullah satu sosok yang mengingatkan padaku bahwa aku tak boleh mencintai seorang ibu-ibu begitu. Siapa tuh? Cewek, cewek. Dia adalah... Tapi masih saya nge-share ke WMC. Ya, dia menyadarkanku bagaimana tindakanku itu salah begitu. Ya berarti kan mungkin konco seangkatanmu sing seneng karo kowe. Bukan. Guru BP. Bukan juga. Kakak kelas. Tidak. Saudara-saudara. Bukan. Adik kelas. Tidak. Siapa dong? Ayahnya Butet. Ya iyalah, pasti dia marah kan sama kamu. Tidaklah. Dia tak marah-marah. Dia cuma bilang kalau sudah nak icu, kau jangan main-main ke rumah lagi. Wes kok dia? Penuh karisma, kehangatan, kebapakan sekali. Nama kau siapa? Tami, kenapa cu? Kalau kau? Mbak Yayu. Emang itu jadi pacar? Kan enggak, Par. Yo kan. Karena kamu udah ditempeleng, masih dipacarin. Lah sing tak pikir mengkui. Kan dia enggak nerima kamu, kan ditolak. Hitungannya bukan pacar, Par. Yo berarti aku kurang duwe. Akhirnya punya pacar? Tita. Buset. Zaman kuliah? Kuwi lah ya sing macok-macoke kowe kuwi to, Doan. Wah, kasihan itu ya. Berarti selama berpuluh-puluh tahun kau sendiri begitu? Iya. Yo ora nek dhewe, kan ana bapakku, ana ibuku, ana Pak Desur. Nek kowe sapa, Cuk? Namanya Diana. Apa kabar dia sekarang ya? Itu orangnya masih hidup. Sepertinya sih, Bram. Coba dicek dulu, cari di Facebook. Kenapa sih? Kenapa? Itu kan udah zaman SD. Sini. Namanya siapa? Diana siapa? Diana Nasution. Apa sih, Bram? Coba ya, cari ya. Kok cari di mana? Facebook. Kok gak ada ya? Coba di Friendster. Hah, malah ada nih, Cu. Nih, lihat nih. Ini loh. Malu, Bram. Nih. Memang. Nih, lihat muka yang sini. Nah, nih. Diana. Bram, dulu tak seperti ini, Bram. Rambutnya ngebob. Dulu masih hitam. Ini putih. Tapi matanya masih sama. Iya. Dulu juga juling gini. Rambutnya sudah banyak berubah ya dia ya. Dulu itu, dia itu bila tengah tapi menyamping begitu. Ya ampun. Ini ada nomor teleponnya, Cuk. Hah?
Mbok menawa cek nyambung. Iya, siapa tahu dia punya bisnis apa. Nih catat dulu, Cuk. Malu, Bram. Udah gue nyatet ya. Siapa tahu nanti kamu berubah pikiran? Tak mungkin. Itu kan zaman-zaman aku masih SD, dia masih SD. Nih, lihat nih foto-fotonya. Kayaknya sih belum punya pacar. Yang diposting foto dia sendiri semua. Sudah, Bram, ganti-ganti. What? Kau bagaimana? Kok kamu siapa, Par? Mbak Yayu. Nah, Mbak Yayu punya Facebook enggak? Ojo, Bram. Kenapa? Bojone. Rasa-rasa, Bram. Kenapa, Par? Bojone kiper. Pemain bola. Heeh, zaman sakmono iki kiper kan awake gede dhuwur gagah kae. Put, tapi gini itu kan zaman si Mono. Wes toh rasa bandem bal malah ngelu. Halo? Kau tahu siapa, Bram? Bentar. Diana ini? Tuh. Ini saya temennya. Icuk si Marmata. Oh my god, itu berbeda sama Bram. Ingat gak? Iya, katanya dulu temen SD. Ini kan kebetulan itu si Icu itu lagi nyari-nyari, ngumpul-ngumpulin data-data temennya waktu kecil lah. Buat reuni katanya. Iya, reuni mantan-mantannya dia. Ingat? Enggak, waktu kecil enggak dikepang. Oh, yang namanya Icu waktu kecil suka dikepang rambutnya. Oh, terus. Sudah bilang please. Suka pakai sepatu cewek. Masa sih? Oh gitu. Oh kalau ngambek suka pura-pura mati. Blum. Oh iya benar. Iya kayaknya itu deh. Iya. Iya benar, suka ngumpulin makanan. Iya benar. Blum. Cukup. Iya. Oh, suka tidur di tempat sampah sekolah. Kasian ya. Iya, benar mamahnya juragan cabai, iya benar. Ya itu. Oh, Diana sekarang di mana ini? Di Jogja? Oh, kuliah di Jogja. Hah? Oh, ngambil S2. Iya, icunya belum. S1 aja belum lulus dia. Iya. Mau ngomong? Ini orangnya ada. Ya, siapa tuh pengen ngobrol-ngobrol kan? Iya, ini sebentar. Cuk. Diana Nasution nih. Cuk. Behave lo. Behave. Halo, Di. Ternyata, 1 bulan purnama di Zulza dan di Medan itu beda ya. Nggak usah ngeles. Heh, kau gimana saja? Aku mencari kau sejak lulus SD. Iya nih, akhirnya bertemu dengan Friendster. Dari Friendster lah itu aku tahu nama telepon kau. Macam mana? Cinta pertama ditunggu-tunggu, malah menghilang. Ini gimana sih? Udah dihubungin sama pacarnya waktu kecil, malah dimarah-marahin orangnya. Sebentar, Bram. Emosi, Bram. Ini urusan pribadi, Bram. Unfinished business begitu. Di, kau masih di sana kan? Halo.
dia dari pikiranku ya. Apa dia tak capek ya berlari-lari dalam pikiranku? Padahal S2 loh. Ah, sudahlah. Ya, namanya juga mantan. Begitulah. Dari dulu sampai sekarang, deritanya tiada akhir. Sesungguhnya, aku tadi pingin sekali mengobrol banyak hal dengan Diana begitu. Ya, menyelesaikan mimpi-mimpi yang tak pernah terurai, janji-janji yang tak pernah terpenuhi. Bahkan gulalinya masih aku simpan. Nih. Tapi ya masa aku di depan teman-temanku bernostalgia dengan mantan? Ya ora apa-apa to, Cuk. Loh. Yo nek jen pancene ora iso apa kuwi nek bosone cah saiki? Apa, Cuk? Move on. Ora apa-apa. Sandal teklek kecemplung kalen timbang golek mending ngeben. Maksudnya diselamurkan begitu? Ya, ano? Kue kan bisa ada butet, Cuk. What? Kau pernah merasakan tidak? Membuat janji dengan seseorang belum terpenuhi, terpisah bertahun-tahun lamanya hingga akhirnya bertemu kembali. Kan waktunya mengenapi janji. Wes tahu, Cuk. Neng, kan gue ngerti dalam ceritane aku karo Tita. Aku tekan kono, si Renyu sol, gue lagi petan karo lanangan Zimbabwe. Ibaratnya koyong ini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kita masih kesepian. Kui kudu mupon. Saiki ngene, Cuk. Nek dipikir-pikir, lah kui ki ngopo kok mikir kui sapa jenenge? Diana. Kui lak kui jaman SD. Kelas 4. Kui lak ora ngerti perjalanan hidupe kui ki dek nen setelah kelas 4 kui kepiye? Tapi aku punya feeling yang tepat kok, Wot. Heh. Feelingmu kila lengeleng ke Bram. Move on soko kelas papa tok. Mau goro-goro telepon disambung ke Bram. Halo. Terus jok wagu. Tadi kan kami ngobrol banyak. Si. Emang dia ngomong apa? Halo. Lagi wong telepon ni kabeh ngomongnya halo. Wiket mau nelpon ngeci presiden mau ngomong halo karo kita. Iya kan terjadi komunikasi begitu. Ora dia nelpon baru ngomong apa? Tak ada. Lah, ya mau ngomong halo toh? Iya. Mau goro-goro halo lo. Gila. Tapi halunya dia itu beda, Wot. Bedanya piye? Si Piti lebih ngesul begitu. Sodongnya aku ra ketemu jalan pikiranmu ki piye. Wes, kowe iki kudu move on. Ora sama pikir Diana kuwi. Kowe kan ra ngerti dalan uripe dekne kepiye. Iya juga ya. Ini loh, Cuk. Ibaratnya kalau memang jodoh itu gak akan kemana. Gue ketemu dalane. Iya juga, betul. Pasti ketemu neng pelaminan. Bertemu di pelaminan? Iya, neng kue jadi tamu. Iki loh, gerang si kandangnya. Kok tega sih ngomong seperti itu, Bud? Lah nek cucu aku sing tega sapa? Bram. Nek Bram lu tega. Apa, Tar? Ki lo Bram, kancamu ki lo. Kenapa? Wong goro-goro kata halo lo. Ini lagi pada loh. Ini kamarnya kenapa dibilok-bilok gini, Cuk? Tulis-tulisin Diana I love you. Apaan sih? Kok bisa lihat, Bram? Ya orang dicoret-coret gini temboknya, siapa yang gak lihat? Ini apa sih? Gambar-gambar hati. Ini adalah expression of love begitu. Expression of love. Lagi apa sih, Par? Ya Yoki mau goro-goro aku mau sambung ke telepone. Terus? Terus dihalo karo sing jenengi Diana. Iya. Terus kan ayo jungkir jembalik iki mau. Kayaknya ngerti kayak
pucuan kasur kayak dikrikiti nganti brodol kabeh kayak lho. Nangis karo nyendal-nyendal pucuan kasur kayak lho. Emang kenapa sih, Cuk? Ya terus terang tadi waktu kau hubungan aku dengan Diana, aku tuh can't live without it begitu. Pengen balikan lagi? Iya. Ya udah. Tapi kan halo? Sik Bram. Sik. Diana. Waduh, nyambung, Cuk. Sebentar. Apa? Kowe iki lho niate ki kepiye? Iya. Ini kita sambung nih, Pak. Ojo. Kata kamu pengen ngomong. Duduk aku. Sini, Bia. Rasa. Rasa. Kamu aja. Halo. Halo? Salah sambung, Mbak. Loh. Kok ditutup, Pak? Serasa. Kok ini lo niatnya piye, toh? Emang kenapa sih, Pak? Iki kok gak kerungu halo. Ini lo, Bram. Iki mung krungu halo wae iki dadi koyo ngene kamare. Ke pucukan kasur diedel-edel kok ngono. Kamare dorek-orek koyo ngene iki. Ke eternite jebol kabeh. Aduh. Kau pengen balikan beneran, Cuk? Iya hanya teringat saja, Bram. Pengen balikan enggak? Kalau dari muka Bram, lebih bagusan Bram. Sih daripada Butet. Kowe iki lho. Aja dipaksa. Aku tuh enggak maksain, Par. Makanya kita tanya maunya gimana. Nek iki nek bocah iki nek ditawani diayahi kabeh. Ojo ditawani. Ya udah. Kalau gitu kita bandingkan aja. Malah dibandingke kuwi piye to, Bram? Biar si Icunya itu bisa berpikir secara logis. Bram, kowe ngerti? Denen kan ra tau mikir. Tapi Par, kita harus fokus sama masalah ini. Icu kan udah gede, udah kuliah. Dia pasti bisa milih mana yang bagus buat dia, mana yang enggak. Nanti kalau kebiasaan kita terus yang ngasih petunjuk sama dia, tadi enggak dewasa-dewasa, Par. Gini, Bram. Untuk kali ini aku ra melu-melu. Aku ra nyalahke kowe. Ning lak kowe ngerti dhewe, Icu iki kaya piye? Sisan wae dikomparke karo Mbak Nana sisan. Kabeh dicemplungke kono. Rencananya gitu, Par. Nah, wes aku manut kowe wae. Sekarang gini aja, kita bandingin. Kamu sebutin, Cuk, kan kamu yang lebih kenal sama mereka bertiga. Iya. Sekarang sebutin tiga aja kebaikannya Diana. Kebaikan Diana. Cantik, putih, wangi. Suaranya lembut, pintar. Tiga aja, Cuk. Keibuan, pintar masak, halus, tepat waktu. Cuk, tiga. Kalau Mbak Nana? Mbak Nana itu care, bisa memasak, pikir jakiras, sayang anak. Tiga aja udah. Sayang suami. Tiga. Kalau Butet, kebaikannya Butet apa aja? Tiga aja. Butet ya. Anu, itu loh, Bram. Ya. Yaudah, keburukannya Butet. Pemarah, cirewet, tak pindah tempat waktu, dikit-dikit curiga, jarang mandi, tak bisa dandan, tak bisa memasak, sukanya minta ditraktir, makannya banyak. Tiga aja, Cuk. Kepo, pelit. Cuk, tiga. Hitung-hitungan, susah bergaul dengan kawan-kawanku, tak punya visi misi yang jelas, posesif. Tiga. Oh. Tuh, Par, kita simpulkan dari situ, Par. Gimana menurut kamu, Par? Setelah kita lakukan survei, kan ketahuan ini. Iki mantan SD loh, Bram. Zaman SD kan Icu durung iso mikir tekan semunone. Nah ini kan kejadiannya sekarang nih, dia pengen balik lagi. Biar dia aja suruh mikir. Kan aku tahu ngomong, Bram. Icu ke orang nganggu mikir. Tuh minta sih, nggak mikirnya keri. Gue kan konco SD. Terus? Leo zaman... Aduh. Kunco. Maksudnya gue kan ketika kamu SD gitu loh, Cuk. Tapi bukan kunco, Wud. Ya, wes, gue yangmu pas gue SD. Hah?
Kleru ngomong kaya ngono lho. Jadi sing ngono to. Kuwi iki dhek emong ditelepon, "Halo." Ki wis kaya ngene. Nek ngarakku, iki yo aku ora nyalahke kowe Bram, tapi kowe yo ono andile. Kowe sih dadak telepon-telepon barang. Kan ngasih jalan, Par. Biar bisa reunian. Ha nek karepe reunian nek ketemu tok ngono ora apa-apa. Lah iki reuni sak teruse nek iki. Luput iki. Pasti aku. Engko njuk, engko nek guru-guru ngobrol sedilu terus dene dadi baper. Bawa pergi ngono kuwi. Iya, Cuk. Njuk awane lunga? Tidak. Wot, kau kadang suka tidak rasional deh. Ngomong ke rasional. Eh, ngomong nanti... ke dihalo kayak gini, sing rasa sing ora rasional sapa? Parwoto tuh ada benernya. Kamu kalau mau jalan sama Diana, putusin dulu Butet. Ah, kowe gelempo. Si Bidel, kalian kenapa sih sebenarnya ini kan hanya hanya menelpon-nelpon saja kok. Ngobrol santai begitu. Itu nanti baper. Emangnya aku tadi baper? Iya, ini apa maksudnya? Kamar dicoret-coret. Iki baper, bawa perbuatan. Diana I love you, Diana I love you. Apaan? Iki mau nganggu halo. Kono muni halo sepisane kowe koyo ngene. Nek kono engko takon, "Apa kabar, Cuk?" Iso salto ping 17 kowe. Boxernya aja pakai disablon-sablon. Diana wesir, Diana wesir. Apa ini? Coba-coba sini aku telepon sini. Rasa. Aku pasti kan biasa-biasa saja kok. Udah gak usah deh. Bener kata Parwoto. Mending kamu beresin dulu si Butet, baru nanti telepon-telepon Diana. Udah putusin dulu sekarang. Halo lho, Bram ora nganggo ngobrol liyane kowe koyo ngene lho. Nek aku khawatir. Tapi kalau dilihat dari fotonya cantik ya, Par ya. Oh, nek ayu ki ayu. Semoga terindumu sayangku. Eh, Indi. Cuk. Malah nyanyi-nyanyi. Iki koncone nek ngomongi di sawang. Oh, ini lagi rembukan masalah kamu lho. Ya ini kan sambil menyelesaikan mural begitu. Menyelesaikan mural. Ini gimana nih? Udah ya, gak usah telepon-telepon Diana lagi ya. Nomornya aku hapus ya. Jangan Bram. Kenapa? Kalau mau reuni? Oh iya. Ya udah, pokoknya kamu jangan telepon-telepon sebelum kamu mutusin Butet. Iya ya. Terlalu berisiko. Kue oramu yayo-yayo. Buak baik. Iki butuh komitmen. Udah, pokoknya kamu gak usah mikirin Diana lagi. Besok kamu panggil tukang, ini kamar dicat lagi, biar bersih lagi. Kingu naik konangan Pak Kos lo? Iya. Lebih parah lagi kalau misalnya tahu-tahu besok pagi Butet kesini. Kamar kamu ada tulisannya I love you Diana. Bukan Bram. Tidak ada kok. Ini. Halo Butet. Flight jam berapa? Bram. Wut, kau punya labu, Wut. Oh, gak jadi. Oh, delay. Tuh. Tapi tetap berangkat. Cega. Oh, enggak. Mending kesininya semester depan aja. Ah,
Apa itu? Icunya lagi sibuk. Iya. Mau ketemuan sama mantan. Mantan dosen pembimbing. Iya. Jadi mending semester depan aja. Di-cancel aja tiketnya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, dah. Tak pikir-pikir kok ini lho, kok selo. Ini Diana mau telpon, saiki Butet mau telpon. Enggak, kemarin itu Butet itu emang telpon aku. Mau ngasih surprise buat Icu. Nah, kowe kudune matur nuwun kowe karo Bram. Iya, dia mau datang gitu tiba-tiba. Surprise tenan to saiki nggo kowe. Harusnya nyampenya besok pagi. Nah, kowe surprise tenan to. Terima kasih, Bram. Aku tidak akan memikirkan Diana lagi karena memang yang terbaik untukku adalah Butet begitu. Tamis. Aku pernah mencintai, tapi belum pernah dicintai. Dari yang ku cintai, oh, mungkin aku ini tak merasa bahwa juga dicintai dengan setulus hati. Dia mencintai. Saja Butet B B U B kok tak ada B B B E B tuh kok tak ada juga. Kikasi K E K tuh kok tak ada. Gua namanya Butet hilang. Security SEK. Halo? Butet? Oh, Pak Security ya? Oh, tidak Pak, aku pikir pacar aku. Mari. Hilang benar nomor Butet. Padahal aku tuh mau menelpon Butet untuk mengucapkan kata-kata kangen begitu terhadap Diana. Ya terhadap Butet. Tapi nomornya hilang sih. Ya sudah. Atau aku menelpon Diana saja. Tapi nomornya hanya ada di handphonenya Bram. Kamarnya Bram tak dikunci. Padahal tuh aku tidur sini. Handphonenya Bram mana ya? Hah, itu sedang dicas. Berhasil.
tak perlu repot-repot mencari nomornya Diana. Di sini pasti ada. Loh, kok handphone jadi password? Passwordnya berapa ya? 1061. Bukan. 1111. Bukan. What? What? Apa tuh yo? Hey, kau apa sih cuk? Awang terus bungok-bungok. Kau tahu passwordnya handphonenya Bram tidak? 1061. Ah, 1061. Sudah, tak bisa tadi. Dijajal se. Tadi tu tak bisa tadi. Jajalan se. 1061, 1111, tak bisa semuanya. 1061. Tak bisa. Cobonen se. 1061. Bisa wot. Ayo toh. Tapi tadi tak bisa loh. Urung dipencet toh. Ku sudah. Tadi aku sudah memencetnya, tapi tak bisa terbuka begitu. Ku wes bisa toh. Sudah, tapi tadi tak bisa loh. Yo wes. Aku tak turun nih. Tadi tuh aku memencet satu. Diana. Ah, lebih baik aku ke kamar saja. Karena nih dicu. Di kamar lu takut berisik. Kenapa? Di kamar tengah malam sambil mendengarkan lagu. Lagu yang romantis, Endang Sukamti. Nah, wah terlalu kencang ini. Oh, supaya lebih syahdu, lebih baik aku mendengarkan lagunya Rafika Duri. Wah, tapi kok tua ya? Musmuziono sepertinya. Si Bilim aku menelpon Diana. Kok masih zanul ya? Lagu-lagu zaman aku dengan Diana itu God bless. Coba-coba dengan Dixon ini. Dengan Dixon ini. Pas ya, membribik lagunya Semut Hitam. Dewa 19 yang kangen. Nah, menelpon dia nah. Halo, Di. Selamat malam. Betul. Ini Icuk. Iya. Loh, tidak. Tadi siang itu marah-marah itu hanya ya bercanda kok. Gitu. Kabarku baik. Wah, suara kau lembut sekali, Di. Iya. Maaf aku membangunkanmu jam segini ya. Cuma pengen say hi saja. Kan sudah lama kita tak ngobrol begitu. Ya, namanya juga mantan. Mantan kan alumni hati. Jadi mungkin ini waktunya reuni. Begini lho. Entah apa yang akhirnya menghubungkan kita kembali ya. Aku rasa ini adalah kode dari alam begitu. Aku pasti ingat janji-janji kita. Iya. Ya. Kau kata sekarang S2 di Zogja. Aku sih masih fokus S1 saja. Itu supaya lebih banyak ilmunya begitu. Lalu
kesibukan kau apa sekarang? Ya, selain kuliah dan menantikan Zenzi sedang icuk begitu. Wah, kau masih suka memasak ya? Hah? Oh, kau mengantuk? Iya, baru jam segini kok. Jam 2 pagi kok sudah ngantuk? Oh, besok padat acaranya. Memang kok bangun jam berapa? Jam 5, wah. Oh, Mim buatkan sarapan. Buat siapa? Kedelapan anak kau. Kau sudah beranak? Delapan orang. Anak yang pertama mau mantu. Oke, sukses untuk bantunya. Tidak, aku biasa saja, tak marah. Gitu ya? Setelah tak ada kabar berita, tiba-tiba kau mantu begitu. Tahu tidak, sebelum kita sejauh matahari, kita pernah sedekat nadi. Tapi itu dulu. Cukup, cukup. Tak usah kau jelaskan apapun. Suasananya kita sudah beda. Sudah tak sedekat dulu lagi. Sudah tak seasik dulu. Udah tak seakrab dulu. Dan gue kangen sama yang dulu-dulu. Awak rindu. Cukup. Cukup. I miss you. Tahu tidak? Gila. Kau akan merindukan aku sebagai sesuatu yang tak pernah kau temukan pada siapapun. Catat itu. Cinta? Cih. Makan tuh cinta. Kacau muda, kos-kosan gayam.